tidak, jangan menggampangkan. Ya. Pak Prabowo, izin Pak, sebagai presiden terpilih, Bapak sendiri komitmen untuk kemudian melanjutkan pembangunan IKN seperti apa ke depan? Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Ya. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3-5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentunya ya, banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya setelah dilantik, Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak? Namanya, kalau ibu kota ya, Presiden ada di ibu kota.